saja itu hak maki untuk mengajukan apa upaya, termasuk juga yang saya katakan upaya hukum ya. Tapi saya lebih memilih untuk kita semua lebih menahan diri, karena saya kenal betul yang namanya Ibu Lili Pintauli. Itu teman advokat kami, teman saya waktu jadi pengacara. Yang saya lihat beliau punya integritas, orang baik lah, belum tercemar. Jadi kalaupun dikatakan ada komunikasi, nawaitunya nawaitu baik, bukan dalam konteks apa merintangi apa proses penegakan hukum, bukan dalam konteks untuk bagaimana yang harusnya bersalah tidak dijadikan pihak yang menjadi tersalah. Beliau hanya ingin ya, saya ingin ke, mungkin saya beliau hanya ingin mencari apa keadaan yang lebih baik ditempatkan. Jadi maksudnya ini nggak ada tujuan lain selain untuk kemanfaatan. Jadi bukan untuk tujuan-tujuan atau dikhawatirkan yang bukan-bukan. Tapi boleh nggak sih Mas, sebenarnya orang yang berperkara ini berkomunikasi dengan pimpinan KPK gitu? Ya kalau dalam posisi apa kode etiknya kan memang dikatakan tidak dibenarkan, ya kan? Tapi sekali lagi saya katakan, semuanya, kita semua ini bisa saja diterapkan pada suatu keadaan yang tidak ideal. Dalam suatu keadaan yang tidak ideal itu, yang berlaku itu adalah kemanfaatan. Mana yang lebih besar manfaat sama mudaratnya. Saya lebih melihat Khalil ini, percayalah itu orang baik. Nggak ada ilmu-ilmu abu-abu dan hitamnya itu. Dan mudah-mudahan tujuannya juga baik. Tapi memang kalau memang harus saya katakan sama Maki, ya silakan saja. Tapi apa iya harus dilakukan hal-hal yang seperti ini? Lebih baik lagi ya kita melihat yang ke depan, yang sekarang ini dijadikan bahan introspeksi dan pembelajaran.